kayak gini nih. Janjian ketemuan, tapi nggak ada Kang Pepinya. Terus Neng cepet-cepet harus nyari, jalan kaki sendirian. Putar. Itu putar. Kiri. Putar kayak suara Kang Pepi. Putar. Itu suara Kang Pepi bukan? Dulu kok dia ngapain cukut-cukut sendiri? Putar. Kiri. Tuh orang ini Neng ngarin duit tuh. Tahan. Tuh Kang Pepi. Tuh ayo kayak Neng sampai yuk. Yuk, telat. Tuh, tak, tiga, jepit, tahu, hajar, Kang. Terus, kiri, Neng. Kang, Neng ke senam ya. Hei, ayo Neng. Iya, Kang. Hei, ayo Kang. Ayo, joget dong. Ayo, Kang. Hei, ketemu di Neng, joget. Joget lagi. Puasa tidak jadi alasan untuk tidak olahraga, Neng. Betul. Neng, jeng. Jeng-jeng. Aduh. Wah. Lah. Selesai. Yeay. Nah, demikian tadi, Neng. Kali gue bilang olahraga tidak dihentikan meskipun kita sedang berpuasa. Tetapi bijak aja ya. Jangan terlalu diforsir. Wih, sepeda model baru. Eh, sini, lihat. Emang gini sepedanya? Iya. Nggak pakai setang? Kenapa? Coba muter. Ngeremnya gimana? Ngeremnya pakai apa? Torpedo. Oh, torpedo. Mana coba nyobain dong? Ih, Kang, awas Kang jatuh lu, Kang. Hah? Enggak nyar rumah. Apaan? Sepeda juga minimalis. Iya, minimalis bener ya? Gini. Iya. Ini pakai kain biar enggak sakit. Iya. Ditekan. Besok-besok enggak ada ban ya, Kang? Enggak. Hati-hati ya. Sini. Aduh. Kang, aduh, jangan capek-capek, ya. Kang. Inovasi sih, inovatif ya. Inovatif bagus, cuman hati-hati. Anak sekarang kreatif ya. Kang. Neng. Kang Pepi, udah sore nih nyari takjil yuk. Kebetulan di sini, Neng, kita lagi berada di daerah ini, Neng. Gandaria. Di seputar ini, Neng. Ada tempat jualan makanan juga tuh buat takjil. Takjil. Kang, itu dudukin apaan, Kang? Ini namanya kahon. Coba main dikit. Nih. Gitu. Iya. Aduh. Kang, Neng. Jangan capek-capek dibilangin. Lu tahu kenapa gue bawa ini? Kenapa? Karena gue ntar janjian sama teman-teman gue akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Seputar sini ada tempat jualan. Ayo. Kita cari buat tajil yuk. Belum salam punya sehat ya. Halo. Tetap di program Oke Food. Sudah sampai. Emang ini tempatnya? Di ini Pasar Majestic namanya. Majestic? Iya, Majestic. Di sini pusatnya istilahnya bahan-bahan tekstil, Neng. Kan kalau lebaran tuh biasanya ya tradisinya ya. Iya. Dengan sesuatu yang baru, Neng. Entah itu dengan lembaran baru, saling memaafkan. Sama biasanya tradisinya menggunakan baju-baju. Baru. Ada yang menjahit sendiri, yeah. Ada yang beli langsung, cuman lebih afdol tuh biasanya jahit sendiri. Yuk cari bahan ini. Yuk. Tapi kita cari tajil aja dulu kali ya. Iya. Yeah. Nah ini nih. Punten. Oh mangga silakan. Punten. Ya ampun masuk lagi. Kang dua Kang. Lama beli barang ya. Awas lu yuk belanja gak gue temenin lo. Iya. Kang. Ayo Kang. Iya. Neng. Berapa Kang? Basic yang sangat kita perlukan sudah kita dapat. Iya. Kita mencari isinya dulu sekarang ya. Kita ke atas. Oh, Kang nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum.
Lo tahu teknologi touchscreen? Mas. Oh iya. Touchscreen sudah ditemukan sebetulnya sudah zaman dulu kala. Di warteg, Neng. Iya. Enggak mateng, Kang. Kang ini setengah mateng, Kang. Kang tinggal ada mana kenging tuh, Kang. Apa sih Kang artinya, Kang? Ah. Pengen lihat ngebikinnya. Oh iya, oh enggak, ayo ayo ayo. Ayo. Di sini, oh, di sini. Sini ya. Punten ya, Cenya. Bandros. Eh, Bandros? Ayo. Wah, Neng. Iya. Ada band bunga. Apa tuh? Bandros. Bandros. Bandros, Bandros. Itu apa sih, Kang? Bandros apa? Eh, itu nanti kita bikin ya. Bandros adonannya habis, tapi ini ada yang masih panas, mau, Neng? Mau, Kang, mau, Kang? Oh, pancong. Ya. Oh, Neng. Bandros masih hangat. Bedanya apa sama pancong? Kalau bandros tuh ke gurih karena dia pakai kelapa. Kalau pancong manis ya? Ya, pancong manis mah nggak pakai kelapa. Kang, dibungkuslah ke buka puasa kayak Kang. Oh. Tadi buka lelahnya masih panas kayaknya ya? Neng. Iya, Kang. Ada satu lagi, Neng. Ini yang terkenal itu, Neng. Iya. Oh. Jadi dia boleh deh, Kang. Nah, tadi apa? Ini apa? Oh, kue ape ya? Kue, naon kue ape ngarananya? Kenapa namanya kue ape sih? Apa? Kenapa namanya kue ape? Mungkin kayak oh iya, jadi kue ape gitu. Kue ape aja boleh. Mau dong. Ini adonannya apa ini, Kang? Bahan dasarnya? Beras, sama santan, gula pasir. Sama pandan. Ya. Salah, Neng. Ini yang karya saya ini masterpiece. Neng, ini yang hasil gua ngangkat. Dan ini hancur. Hasil adonan gua. Hancur. Yang ini bonus ya? Iya. Yeay. Kang, makasih, Kang. Sudah dapat tajil yang manis-manis. Selanjutnya kita cari yang lain lagi yuk. Yuk. Ada asinan, Kang. Iya. Asinan. Biji saladnya 2. Asinan. Sama asinannya 1 ya, Neng ya? Iya. Isinya tuh kita pernah ngantri juga kan, inget enggak? Oh, yang panjang banget itu. Nah, isinya sama, ada engkol, ada toge, potongan tahu, timun. Tahu, timun, tahu. Terus ada kuahnya, sambal, sama kerupuk ini nih yang khasnya nih. Kerupuk mie. Makasih, Mbak. Mbak, mau dong? Yang ini. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini enggak lagi bikin ya, Mbak? Mana? Wah, aku boleh lihat? Kucing tahu. Wah. Terus ini obat terus dipisah gulanya. Bisa. Ya. Oh, ternyata ada khasiatnya. Dia ngomong apa ya? Ngocehnya cepet banget. Rapper kalah loh.
Bang, beli apa, Bang? Mau kepala, Pak? Kepala, kelapa. Neng, titip, Neng. Nih, tangan Neng aja yang gede ya. Kelapa ini, Bos. Nah, lo. Ini yang kelapa hijau ya? Iya, Bos. Yang mudahan cakep gitu. Nih, mantap tuh. Mantap, bro. Mantap. Susah. Nambahin tangan dulu dong. Nambahin tangan. Nyerah? Iya. Tangan gue sakit kepentok. Iya. Tuh Kang, gitu Kang. Dia bisa ya. Jangan kebuang airnya, Bang. Nah, ini kalau mau perbandingan ya antara kelapa. Ini kelapa hijau ya? Hijau. Merah dia, Bang. Ininya nih, dibelah. Mau dibelah ini. Coba, betul. Coba lihat. Ini yang kelapa muda ya? Nih, hijaunya Bang Epe. Oh iya. Nah ini maaf ya, bentar dulu lihat ya. Udah nggak apa-apa Bang. Nah ini antara kelapa biasa dan ini kelapa hijau. Emang bening banget dia. Bermanfaat. Bang, makasih banyak ya. Sukses jualannya. Amin. Salam buat keluarga. Amin.